teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu Maria Kerak Kunia Amri Vlog. Nah, di video kali ini saya mau mereview pasar yang terdekat di rumah saya ya teman-teman ya. Ini pasarnya pasar besar banget di sini ya. Buah-buahan ini pasar buah-buah sebelah sini ya. Yang sebelah kiri sana pasar sayur. Ini mau beli B2 ya. Majikan hari ini datang. Yang sebelah sini pasar buah ya. Ini pasarnya besar banget. Dari pasar-pasar kecil tuh ambilnya di sini. Jam 3, jam 2 di sini udah buka ya. Malam ya, jam 2 malam. Ini ada kelapa hijau. Kelapa hijau, kelapa muda. Ini jambu. Di Taiwan tuh buahnya enak-enak ya, segar-segar. Ini kacang tanah. Halo Cia, ayo tanda apa Cia? Udah mulai musim mangga. Tidak boleh ya, ini ayo, tidak boleh. Durian teman-teman, tapi mahal banget duriannya. Tawan durian mahal banget. Durian kayak harga emas. Tapi untungnya saya nggak suka durian juga. Ini nanas. Musim semangka, semangkanya besar-besar. Besar-besar semangkanya. Saya mau lihat ikan mujair ada enggak. Kalau ada mau buat sambal aja berbuka puasa nanti. Nggak tahu, bingung mau masak apa ya untuk buka puasa ini. Masak yang simpel-simpel saja lah. Ini kerang. Mujairnya besar-besar banget. Ini pasar-pasar untuk dapur ya. Kayak bawang, brambang gitu, jahe. Yang sebelah sini pasar sayur-sayuran ya. Jam sini udah banyak yang mau tutup lah ya, udah mau pulang karena bukanya kan pagi-pagi banget. Sawi. Pijet-pijetan. Musim rebung. Kacang panjang. Itu buah, itu apa namanya? Bengkoang, seger-seger. Oh, rebungnya besar banget ya. Tapi di sini rebungnya tidak bau kayak di Indo ya. Kalau di Indo rebungnya bau pusing ya. Di sini manis. Rebungnya di sini manis banget, gak bau pusing. Ah, ini kubisnya cantik banget. Yang ini pasti manis kubisnya. Terong, terong ungu,
Terongnya nggak ada yang hijau di Taiwan ya, ungu-ungu semua. Pinginnya terong hijau kayak di Endo, enak. Buncis selada. Buncis, disini sayurnya cantik-cantik. Buncis, timun. Ini lonceng ya, lonceng panjang banget. Beli teri. Ini pasarnya agak menanjak ke atas ya. Yang di sini hampir ke atas gunung. Saya udah mau jalan pulang. Panas banget teman-teman ya. Ini baru jam 7 ya. Karena hari ini majaku mau datang, jadi nggak bawa nenek olahraga. Saya beli daging. Terus nanti siap-siap masak. Makanya saya pakai lengan panjang ya, karena panas banget mataharinya itu. Panas. Itu rumah sakit. Itu rumah sakit ya. Pasarnya di situ. Naik ke sana. Dari jalan raya naik 2 menit lah.